Cek kerdak. Itu dia. Wow, terkena. Corner kick. Itu dia. Itu dia. Oh, terkena tiang. Bahaya sekali. Penjelas antara star itu dia. Oh, itu dia. Tengah. Gatiang. Ya Allah. Ya Allah. Smart daripada pihak. Ah, itu dia. Oh. Itu dia Imran. Adakah dia akan rembat? Oh! Tidak berjaya ditangkapkan kemas oleh keeper. Gol! Gol oleh Usama. Kami rasa taktik kami untuk masukkan sub dahulu bukannya penyebab untuk kami kalah. Buktinya kami dapat skor dahulu sebelum berganti. Semuanya bila di minit-minit akhir perlawanan kami terlalu hilang concentration dan yalah dengan kaptennya mengeluar jadi semua terpinga-pinga nak buat apa. Dan mungkinlah itu penyebabnya. Tapi kami ucapkan cabas kepada Bugatti kerana mereka bermain dengan sungguh baik hari ini dan juga cabas kepada TDS. Okey, terima kasih. Keji kapten. Oi gol. Oh wow. Nampak lawa gila. Siapa Dilan? Ha, Azlan Shah. Lawa. Gila. Bapa. Ya Allah, apa yang mereka lakukan di situ? Dia bukannya ni pun strike tak, tertanda. Tradition hukum beramah. Oi. Hukum menang kemaruan kau ganti dia. Oh, tidak offside. Tidak offside. Peja. 1-1. Goal. Oh, amat membahayakan di situ. Tak tahu dia tengah tension ke apa. Mata ke depan. Oh, lawa. Cantik sekali. Cantik sekali. Ya Allah, Peja gol. Kau macam ni ramai ya DM Ibit. Allah, acak best gila. Acak sekali lagi. Acak menyebabkan Sopi hilang punca. Tidak sekali-kali. Sopi masih tegas. Sopi agak kelak kamu. Dia pun laku kau punya acak. Oh, cuba skrimer yang kedua. Lawa gila. 3-0. Agak menarik. Skrimer daripada Syakir. Syukri. Slow lah. Nampak tak ada pressure langsung. Adakah gol? Oh, Basha. Bendesha. Apa ni? Ramai. Stadium keluar ke? Berahmat. Tidak, stadium ni. Okey, 3-0 sekarang. Nampaknya Warun dia yang perlu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Allah SWT untuk menyelamatkan keadaan dia. Situ kita dengar. Oh, screamer ni. Kosong kemenangan paling besar setakat ni. Alhamdulillah. Oh wah, amin. Ujat. Zia. Zia lagi menyelamatkan keadaan. Wow, wah terlepas Azim. Okay. Sekali saya ucapkan tahniah kepada semua pasukan Ruby Irbit hari ini. Kerja pasukan tu first class lah. Okay. Dengan kerja mereka kita dapat sumbat 4 gol. Alhamdulillah. Jadi kita bakal menghampiri tahta liga. Okay. InsyaAllah. Jadi hari ni saudara dah skor 2 gol. Macam mana perasaan? Macam sekali first attack terus gol 2-2 kan? Macam mana? Saya selama ni kemarau gol dan hari ni satu kepuasan lah. Sebenarnya ni semua saya kerja rakan pasukan lah. So, saya ucapkan terima kasih kepada setiap satu daripada mereka. Okay, good luck. Okay, selamat. Dengan lawa sekali kepada Jok Marwan. Hen, oh tak. Oh, hen ke? Oh, masuk. 1-0 bagi Phoenix Bangkit. Asyik banget kau bergol. 3 gol. Gila, makin ramai gol nak bergol eh. Oh, set. Oh, kanan tu. Ha, okey. Siapa sama masuk ni? Adin. Oh, tadi shoot. Jauh. Woo. Bayang menarik. Okey.
Mengejar dari belakang, dari jauh sekali. Lepas ke? Mengangkat. Gila. Cross yang sangat tinggi, mampukah Hajat Marwan? Bahaya. Tak pasal lah, betul mana kau pakai dia. Oh, cross. Gol! Wah! Jaya! Tak gol lagi. Macam mana tak boleh gol? Chemistry beliau tak ada. Macam Marwan. Allah. Mengangkat kepada Alif. Bola terlalu tinggi. Sekali-sekali aku salah. Biasa manusia. Kau mana? Macam Aran. Mengangkat kepada Alip. Oh, bahayanya goalkeeper. Tolonglah, jangan. Mengangkat. Shoot lah, ya Allah, shoot lah. Tak shoot, ya Allah. Ya. Away. Goal! Bapak away. Dahsyat gila. Akhirnya away kan. Dahsyat gila gol dia. Aku dah cakap dah away gol lagi ni. Terima babeng. Apakah yang buatkan Phoenix bangkit tiba-tiba tergerak nak gunakan strategi yang sangat risiko? Satunya selama ni kami telah stick pada satu formation dan terbukti 7-7 perlawanan tidak memberasangkan lah, dan 5 daripadanya adalah kekalahan yang agak memalukan. Jadi hari ni kami ambil risiko sama ada menang atau kalah. So kami bergantung pada 3 defender. Alhamdulillah semua berpihak pada kita. Jadi semua adalah hasil usaha tim lah. Munir dan juga Pak Kru yang disiplin lah. Dan semua yang maju lah depan saya. Okay, terima kasih. Macam Marwan best juga.